Pasca menggelar napang ngarak ketupat sedekarbo wakasan keliling puncak hingga gado. Para penggerak dari Forum Puncak Ngahiji bersama calon UKM dan PKL yang terkena dampak penertiban beberapa waktu lalu berkumpul di res area semesta Cilember untuk mengikuti pengundian nomor urut kios. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan di mana nantinya para UKM dan PKL dapat langsung menempati kios dalam launching yang rencananya akan dibuka langsung Bupati Bogor pada tanggal 20 November mendatang. Bapak, silakan berjualan bekerjasama dengan Tim Mandiri. Bapak, Ibu-Ibu tidak perlu menugaskan manajer marketing untuk usaha Bapak, Ibu-Ibu. Karena tugas saya, kompepar sini bertanggung jawab membantu rest area mendatangkan tamu sebanyak-banyaknya ke rest area ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu diam di tempat, siapkan barang dagangannya berkualitas bagus, harganya juga murah. Tamu bagian TWM, Tim Mandiri, PHRI dan Kopepar yang akan mendatangkan sebanyak-banyaknya, termasuk pengelolaan parkir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai nanti udah jual sini, nah mobil teh kalau pakai tadi, tidak bu, diperhatikan kalau udah ada mobil pertama masuk ke lapak 102. Yang mobil berangkat nanti datang mobil yang kedua tidak parkir tempat situ lagi, pasti pindah di sebelahnya lagi. Jadi tukang parkir nanti punya manajemen tersendiri mengatur keluar masuk kendaraan untuk kepentingan semua pedagang. Jadi saya kemarin sudah mempromosikan ke semua teman-teman, kita punya tempat yang baru dengan tempat yang layak untuk dikunjungi dan bapak-bapak, ibu-ibu tinggal berjualan. Siapkan barang dagang yang bagus, kami akan mendatangkan tamu. Sudah masuk 51 dari 56. Ini Bu Mega Mendung klarifikasi dulu. Mungkin untuk dimulai kita mulai. Maksudnya kuota yang disediakan di sini itu 110. Nanti dari Cisarua sendiri 50. Sisanya nanti di Mega Mendung. Manakala nanti masih ada yang memungkinkan untuk kita tampung di dalam TWM di belakang tempat parkir itu ada 50 lapak lagi yang sudah siap ditempati juga. Mudah-mudahan penuh di sini, di sana juga terus nanti terisi juga. Maksudnya mereka-mereka yang pasca penertiban itu kan perlu kita fasilitasi. RT berapa? RT 5, RT 1. Kampung Cilember. Jualan biar laku gitu aja, Pak. Biar laris dagangnya gitu. Tadinya saya kena kusuran itu dari sebelah itu. Dari Bogor, Taufik Hidayat, Info Desaku melaporkan.